sesuai dengan aturan dan demokrasi, suara yang paling banyak maka dinyatakan sebagai kepala desa terpilih. Oleh sebab itu kepada yang menang janganlah sombong, janganlah angkuh, karena semua mendapatkan kehormatan. Oleh sebab itu lakukan langkah-langkah konsolidasi, memberikan penghormatan kepada mereka yang Allah tidak ditakdirkan menjadi kepala desa. Memberikan penghormatan itu adalah penting. Ini adalah konsolidasi awal yang harus saudara lakukan. Ketika pulang dari pendopo dan pulang dari kantor kecamatan, setelah dilantik dan disumpah dan mendapatkan SK hari ini sekaligus, saudara yang utama adalah konsolidasi dengan seluruh lapisan masyarakat yang ada di desa. Tidak boleh membenci kepada TPS yang kalah, tidak boleh membenci kepada dusun yang kalah. Semuanya datangi, lakukan konsolidasi, dampingi ibu bapak kepala desa dengan Babin Kantibmas, dengan Babinsa, bertiga sebagai tiga pilar, melakukan langkah-langkah konsolidasi ke semua RW, ke semua RT yang ada di desa bapak ibu sekalian. Semuanya adalah saudara. Garut mendapatkan perhatian yang luar biasa. Pelaksanaan Pilkades berlangsung dengan aman, meski dilaksanakan di 216 desa. Alhamdulillah aman. Berkat apa? Berkat kedewasaan dan adanya pengertian yang luar biasa dari seluruh tokoh-tokoh masyarakat.